Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di podcast apa? Teman-temanku semuanya, mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Teman-temanku semuanya yang sudah subscribe dan mengucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, mudah-mudahan menemukan di channel saya di podcast apa? Sobat-sobatku, saya akan memberikan tips lagi nih tentang masak pare supaya tidak pahit seperti apa. Simak Mas Buro videonya. Inilah kita mau masak pare supaya tidak pahit seperti apa. Kita saksikan Mas Buro. Pertama-tama kita potong dulu parenya, kita buang isi dalamnya dan kita buka Mas Buro parenya. Caranya Mas Bro, simak. Nanti Mas Bro kita buang ke dalamnya. Sesuai selera, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis Mas Bro. Mari kita potong-potong. Kita potong-potong seperti ini. Nah, ini Mas Bro, kita udah potong-potong seperti ini, lalu kita kasih garam Mas Bro. Garam 2 sendok ini. Ini parenya sekilo ya Mas Bro, ini kasih 2 sendok garamnya. Lalu udah dikasih garam, kita remas-remas Mas Bro. Ini diremas-remas sampai nanti layu. Kita pakai air, dicuci pakai air. Semakin banyak airnya dicuci, semakin bagus garamnya juga. Pokoknya dia sampai layu. Kita buang airnya.
mas bro, yang pedes juga nggak apa-apa yang banyak. Kita ini pakai setengah aja, sekitar 10 biji mas bro. Kalau yang suka pedes boleh ditambahin, yang nggak suka pedes boleh dikurangin ya mas bro. Lalu kita potong-potong mas bro ini cabai bawangnya. Kita pakai gula merah mas bro, sekitar 10 gram aja. Nah ini mas bro, kita udah selesai, kita tinggal siapkan wajannya dan minyak panas. Let's go. Putar kamera belakang ya bro, mas bro, biar kelihatan. Nah ini kita udah kasih minyak secukupnya, lalu kita panasin kompornya. Nah, kita pakai kompor sedang saja. Nah, ini mas bro, kita masukin bawang merah bawang putihnya, kita tumis supaya bau harum. Nah, ini biar baunya wangi dulu. Kalau sudah harum baru kita masukin karenya. Nah ini karenya seperti ini supaya layunya sampai yang remes-remesnya mas bro. Ini tips supaya masak kare tidak baik. Yang suka pakai ikan teri boleh pakai teri. Kalau yang suka ebi, suka pakai ebi lebih mantap. Ini karena kita nggak suka ebi sama teri, kita nggak kasih mas bro, karena teman kita ada yang alergi. Kita cukup pare aja biar nggak pahit. Ini sudah baru kita masukin. Nah, kita masukin parenya, kita tumis-tumis. Mas bro, kita kasih kuah, air, satu gayung, kita dua gayung, dua siok ini mas bro, airnya. Nah ini supaya meresap bumbunya, diusahakan supaya terendam air. Nah ini supaya bumbunya langsung meresap mas bro. Bro, kita kasih mecinnya setengah sendok, gula pasir juga setengah sendok, Royco satu sendok karena micinnya sedikit. Lalu kita garamnya kasih satu sendok ya mas bro. Tadi bumbunya yang tadi itu udah dimasukin, gula merahnya juga ini udah saya masukin. Nah ini tadi bumbu-bumbunya yang disiok ini udah saya masukin mas bro. Inilah caranya masak pare biar tidak pahit. Nah, ini yang suka pakai udang rebon atau ebi atau ikan cumi juga boleh, cumi ebi yang kecil. Ini sangat nikmat sekali mas bro, mantap. Inilah mas bro, sudah mulai matang. Inilah tips supaya masak pare tidak pahit. Cukup sekian dulu mas bro. Inilah resep menu dari Kito Kilas Ngapak.
masak bare supaya tidak pahit seperti ini. Cukup sekian Mas Bro, teman-temanku yang sudah menyimak dan menonton video-video kami. Kami ucapkan terima kasih. Yang belum menonton, mudah-mudahan menemukan channel saya. Mudah-mudahan video-video saya bermanfaat bagi teman-teman saya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita coba sayur parenya. Mantap. Tidak pahit Mas Bro. Mantap Mas Bro. Parenya tidak pahit. Tadi yang tadi saya videoin resep-resepnya supaya masak pare tidak pahit. Ini mantap rasanya. Mantap. Enak Mas Bro. Ini tidak pakai nasi ya Mas Bro. Nah, ini juga tidak terasa pahit. Apalagi ada ebinya atau ikan terinya, tambah mantap. Dos, kandos.